Halo semua, jumpa lagi di channel Jeffrey Ranger. Ini saya lagi bikin tank FPV ya. Di sini ada yang versi metal slug, terus ini ada yang versi apa namanya ini. Di sini untuk bahannya memang saya pakainya 3D print ya semuanya. Ini saya pakai protokol bayang. Ini baterainya di sini. Lalu kalau yang ini saya pakai receiver D8. Receiver D8 PWM ya, jadi bisa langsung connect ke servo. Nah, untuk servonya sendiri ini saya pakai servo yang 360 derajat. Atau servo biasa yang dimodifikasi jadi 360 derajat. Untuk videonya mungkin nyusul. Ini saya mau review hasil karyanya aja dulu. Sini saya yang ini sudah saya pasangi kamera. Ini seperti ini kira-kira bentuknya kalau sudah dipasang ya. Nah, kayak gini. Ini sebenarnya ada lagi lampunya, cuma saya belum pasang. Mungkin nggak usah pasang juga kali ya, males. Terus bayang protokol, kalau yang bayang protokol ini dia bisa pakai remote multi protokol. Kalau di sini saya pakai yang remote ini, yang saya sudah modifikasi jadi OpenTX ya. Mungkin semuanya udah tahu lah. Saya mau pakai remote ini. Mungkin yang mau ngeprint juga, mungkin kalau ordernya sama saya mungkin nggak bisa karena Batam nggak bisa ngirim barang, coy. Nasib Batam sekarang. Jadi yang mungkin punya 3D print, untuk link file STL-nya bisa saya taruh di deskripsi. Yang ini juga, ini punya orang semua ya. Dia kebetulan juga baik hati, jadi mau membagikan file STL-nya. Di sini saya menggunakan remote FlySky i6 dan monitor. Di sini sudah saya pakai Achilles ya, untuk receivernya. Nah, lalu ini kita langsung aja tanknya beraksi. Ini untuk tenaganya cukup kuat karena dia pakai tracknya itu track file apa, bahan TPU, jadi nggak gampang slip di lantai ubin kayak gini.